Yo teman-teman, balik lagi sama bisa di Game Minecraft Pocket Edition. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini saya tidak bermain Minecraft Survival atau Realm dulu ya teman-teman. Akan tetapi saya di sini akan memberikan kalian sebuah tutorial yang sangat-sangat luar biasa ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi sebelum memulai tutorial kali ini, saya mengingatkan ke kalian, baik kalian yang baru datang di channel gua atau belum subscribe woi. Oke, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Oke, langsung saja saya mulai tutorialnya. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan memberikan tutorial. Aduh, ini tunggu, saya mau cari tempat yang enak dulu guys. Oke, saya mau cari tempat yang enak dulu teman-teman. Ngomongin di sini saja ya. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini saya itu pengen memberi kalian tutorial bagaimana sih cara mendapatkan fortune yang sangat-sangat luar biasa ya teman-teman, dan fortunenya itu melebihi tingkat dewa coy. Oke, jadi kita itu bisa mendapatkan fortune 999 ya, itu akan kita akan mudah mendapatkan diamond teman-teman ya. Jadi caranya itu sangat mudah, dan ini itu bisa dimainkan di survival ya teman-teman, tanpa kalian menggunakan cheat, tanpa comment block, kalian bisa coy. Jadi itu enak banget buat survival. Oke, jadi gini. Oke, saya mau ambil pertama itu, kita ambil pickaxe dulu. Nah, kita kasih enchant-nya dulu coy. Oke. Enchant up. Salah coy. FP fortune 1 ya teman-teman, dan nanti ini itu bakal menjadi fortune 999, dan kalian akan mendapatkan diamond yang sangat-sangat banyak ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi setelah ini kalian kan sudah mendapatkan ini fortune 1 ya teman-teman, lalu kalian buang fortunenya. Aduh, anjing. Ya, tunggu, saya mau silent dulu coy, berisik gue, kampret emang. Oke teman-teman, kita, oh iya, saya mau kasih tahu ke kalian dulu kalau tutorial ini sebenarnya sudah lama, tapi mungkin banyak dari kalian yang belum tahu teman-teman, karena saya lihat baru beberapa orang doang yang bikin tutorial seperti ini coy, jadi masih jarang lah ya. Oke, jadi kita buang, nah kita buang seperti ini, lalu kita keluar ke game Minecraft-nya coy. Oke, lalu kita keluar. Oke, kita tunggu dulu ya teman-teman. A few moments later. Oke teman-teman, jadi ini saya sudah keluar dari world-nya ya teman-teman. Lalu kita keluar pencet tengah saja teman-teman, biar nggak terlalu lama masuknya. Oke teman-teman, lalu kalian itu buka aplikasi yang namanya Block Topography ya teman-teman, dan ini aplikasinya kalian bisa download di Play Store. Kalian bisa download di Play Store ya teman-teman, namanya Block Topography. Nah ini coy, Block Topography ya. Oke. Nggak ada sinyal coy. Parah. Oke, kalian mungkin cari saja yang namanya Block Topography ya teman-teman, nanti akan muncul, karena ini nggak ada sinyal coy. Pokoknya gambarnya seperti ini coy, ada tulisan betanya ya seperti ini woi. Oke, lalu kalian buka. Oke, dan kalian buka word yang tadi saya masukin, atau kalian masukkan, lalu kita buka teman-teman. Nah, lalu kalian klik di kotakan ini coy, di kotakan yang ada muka kita
Ya di sini ada muka Steve ya, bukan muka saya. Oke, lalu kita klik open chunk entity nbt ini coy. Oke, kita buka, lalu kita pilih ini dan kita cari yang namanya item ya teman-teman. Nah ini item, ini enggak ada, kita cari lagi yang tulisannya item, lalu ada enchant ya teman-teman, ada tulisan enchant. Oke, kita cari. Nah ini item, ini enggak ada, dan kita cari yang di sini. Wih, oke, kita cari item teman-teman. Nah ini item, nah ini ada tag enchant. Oke mantap. Nah ini levelnya kita ganti, terserah kalian mau level berapa teman-teman. Jadi kalau kalian mau banyak diamond ya, pokoknya yang banyak ya, ini ganti kalian tambah yang banyak ya teman-teman, maksimal 4 angka kayaknya. Oke, saya mau, aduh ini motor berisik anjing. Eh kok sini sih cok, aduh ini, what the fuck ini apa, bodoh lah tadi mana ya. Dari mana cok, oke ini, eh bukan, eh tadi mana coy. Oke, nah ini coy, kok mencelat, aduh gitu. Oke, jadi ini kita, saya cok mau coba 9999. Nah kalau 5 ada tulisan ini ya, peringatan, jadi maksimal 4 angka teman-teman. Oke, lalu kita coba, kita save ya teman-teman. Nah kita save. Oke, nice. Nah lalu kita keluar ya, dan kita keluar ke aplikasi ini teman-teman. Oke, lalu kalian buka Minecraft-nya lagi. Oke, kita tunggu ya teman-teman. A few moments later. Oke teman-teman, jadi ini sudah mau masuk ke word-nya lagi ya teman-teman. Oke, jadi tadi saya skip biar kagak lama coy, karena masuknya itu terlalu lama. Oke, kita tunggu ya teman-teman apakah berhasil. Oke, nah ini loadingnya juga lama, kampret. Nah ini sudah mau, aduh apa saya panas coy. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Woi macet, woi kamper, woi macet, woi macet, woi tolong. Nah, okay. Parah, waduh. Oke, nah. Oke, teman-teman, ini kita sudah dalam dunia tadi. Oke, ini dia pickaxe yang tadi ya teman, kita coba apakah berhasil ya. Semoga saja berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita coba. Oh my god. Kalian coba ya. Oh, fortune. Aduh, ini motor berisik gue. Woi. Oke, ini fortune 99 ya teman-teman. Oke, kita coba ambil diamondnya ya teman-teman. Wow, ini sangat-sangat luar biasa coy. Aduh, kalian auto sultan ini. Aduh, salah pencet lagi, pantek. Oke, kita coba taruh diamondnya teman-teman. Kita taruh segini. Oke, segini saja ya teman-teman. Ini mungkin akan dapat banyak sekali coy. Waduh. Oke, kita coba di game survival dulu ya teman-teman. Eh salah, game mode nol. Oke, oh kok nggak bisa cok. Eh salah, slash game mode. Eh salah, ternyata tulisan game mode s. Oke. Nah, oke teman-teman, kita coba apakah ini berhasil ya teman-teman. Oke, ini sambil kita tunggu tulisannya sampai hilang ya. Oke, hilang. Oke,
kita coba. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kok nggak muncul, cok? Wih, ngelik banget, cok. Wih. Eh, parah. Gak keluar dong. Kampret. Oh. Wow. Kalian lihat, cok. Kalian lihat. Auto Sultan dadakan 500-an. Oh my god, kalian lihat inventory kalian langsung penuh, woi. Ini enak banget buat survival ya, teman-teman. Tanpa cheat, no addon, no mod, no comment. Comment block maksudnya. Oke. Okay. Ini sangat-sangat luar biasa ya, teman-teman. Oke, okay, kita coba satu lagi, coy. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Okay. Ini memang agak nge-lag ya, teman-teman, karena ini banyak sekali, woi. Gila. Oke. Kita coba lagi. Coba sekali lagi, teman-teman. Oke. Okay. Kalian auto sultan. Gila ini, cok. Oke, okay, mungkin ini saya mau bikin thumbnail ya, teman-teman. Saya mau ambil thumbnail dulu ini. Saya mau buang-buang dulu, coy. Nih, aduh. Gila. Banyak banget dah. Oke, okay, ini nge-lag banget anjir. Oke, okay, ini kalian juga bisa coba di selain fortune, teman-teman, seperti efisiensi, mungkin kalian bisa cepat sekali ngambil batunya ya. Tapi saya akan memberikan yang fortune saja, karena fortune ini, waduh, kalian sangat-sangat beruntung bisa menonton video ini, coy. Waduh, ini keren banget sumpah. Oke, saya mau ambil thumbnail dulu ya, teman-teman, biar fortune-nya kelihatan. Oh, salah. Dua. Oke. Cekrek. Oke, nice. Oke, lalu kita ambil thumbnail buat yang ini, coy. Mantap jiwa, teman-teman. Oke. Ini kalian bisa coba selain fortune ya, teman-teman. Pokoknya tutorialnya kayak tadi, coy. Kalian harus tonton sampai habis ya. Oke, langsung saja kita penutupan. Oke, teman-teman, mungkin segini dulu video tutorial dari FazaCraft ya, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi tutorial ini itu sangat-sangat bermanfaat sekali, teman-teman. Karena saya memberikan tutorial ini, jadi kalian jangan lupa ya klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian itu tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya, teman-teman. Oke, jadi jangan lupa like-nya juga. Oke, bye bye, see ya. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love.